Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wajumlatun awsibuha al-lazi usil bihikaman indil-lazi bernuhu kufil. Dan jumlah atau siwa jumlah yang diwasalkan dengannya seperti man indil-lazi bernuhu kufil, siapa yang di sisiku yang anaknya itu telah dijamin. Ya. Allazi yang diwasalkan dengannya setiap satu daripada mausul yang telah lalu sebutannya itu adalah jumlah atau sibhul jumlah. Ya. Jadi allazi alladhi usila bihi kullu wahidin minal mausulati, yang diwasalkan kepada setiap daripada isim mausul itu namanya jumlah atau simbol jumlah. Jadi jumlatun menjadi khobar muqaddam aw syibha aw atab syibha atab ka jumlah. Alladhi itu menjadi mubtada muakhir. Usila fi'il madi mabni lil majhul. Naibul fa'ilnya huwa kam damir mustatirin fi jawzan taqdiru huwa ya'udu al-lazi bihi jar majr kaman jar majr man kakaulika, contohnya kama kakaulika, seperti tak perkataan engkau man indi allazi banuhu kufil. Ini contoh ya. Man namanya isim mausul jadi mubtada. Man isim mausul jadi mubtada. Indi indahnya zarab mutalik ya dengan fi'il yang dibuang. Indah mudab damirnya mudab ilai. Indi allazi menjadi khobar mubtada. Mubtadanya man. Ibnuhu ibnu jadi mubtada. Ibnu mudab wa mudab ilai. Kufil fi'il madi mabni lil majhul. Nah, bapaknya damir mustatir jawazan takdir wa ya'udu ala ibnu. Jumlah daripada fi'il dan naibul fa'il kufil ya. Dan marofa milik khobar mubtada yaitu ibnu. Jumlah daripada mubtada dan khobarnya ya, tidak tempat baginya daripada i'rab itu menjadi sila allazi. Silatul mausuli la takunu illa jumlatan aw syibha jumlatin. Silah mausul tidak ada ia kecuali jumlah atau syibha jumlah. Yang tadi dikatakan ya, yang diwasalkan dengannya setiap satu daripada mausul yang lalu sebutannya itu jumlah atau syibha jumlah. Maksudnya apa? Silah mausul, jadi silah mausul itu yang diwasalkan, maksudnya setiap silah mausul gitu. Silah mausul itu adalah jumlah atau simbol jumlah, singkatnya begitu. Suara lagi serak suaranya, berat banget halnya ini. Jadi singkatnya ya, allazi usila bihi jumlah tun aw sibwa gitu singkatnya.
silah itu adalah jumlah atau sibhul jumlah. Gitu. Contohnya kaman indil ladzi bunuhu kupil. Mana silah ibnu kufil contohnya. Ibnu kufil silahnya tuh. Ini jumlah ismiyah mubtada khobar. Ya. Si maksudnya alladzi. Wana ni bisil jumlati azrabaya. Kami kehendaki dengan sibul jumlah akan zarab wal jar wal majrur jar majrur. Wa ada fi ghairi silatil alif wa lam yasyati ukmah. Dan ini pada selain silah alif dan lam dan akan datang hukumnya. Wa yustaratu fil jumlati al-mausul biha salah satu syaratin, disyaratkan pada jumlah yang mausul dengannya itu tiga syarat. Ahaduha yang pertama, antakuna khobariyatan, bahwa dia itu khobariyah. Ya, pada jumlah khobariyah. Wasani yang kedua, kaunwa keadaannya khobariyatan min makna ta'ajub, sunyi dari makna ta'ajub. Jadi enggak ada makna ta'ajub. Salisu yang ketiga, kaunuha ghaira muftakiratin ila kalamin qablah, tidak utuh kepada kalam sebelumnya. Wa turiza dan dikecualikan bil khabariyati dengan khabariyah min ghairi dan lainnya. Wa hiya talabiyatun li talabiyat wal insaiyah dan insaiyah. Fala yajuz, maka enggak boleh ja'ani allazi idrib, enggak boleh begini. Ya. Telah datang kepadaku oleh yang pukullah olehmu akan dia. Ya. Ini namanya talabiyah atau insya'iyah, tuntutan. Idribhu. Khilafan lil kisa'i, lain halnya bagi imam kisa'i. Fala ja'ani allazi lai tahu qa'iman. Dan juga enggak boleh telah datang kepadaku oleh yang ya semoga berdiri ya, yang semoga ya, semoga berdiri, semoga yang berdiri, semoga yang berdiri, semoga berdiri gitu. Jadi namanya talabiyah insya'iyah khilafan li isyamin. Gitu ya, khilafan hisamin gitu ya. Kalau saya enggak ada, enggak ada kata-kata khilafannya. Ditambahin aja. Enggak cocok sama hisamin, enggak enak ya. Nah, seperti di atas khilafan dikisai gitu. Waktu riza dan dikecualikan bi khaliyatin dengan lapas khaliyah. Ya. Ya. Min makna ta'ajub, daripada makna ta'ajub. Min jumlah ta'ajub, daripada jumlah ta'ajub. Fala yajuz, maka enggak boleh. Ja'ani allazi ma'asanahu, telah datang kepadaku oleh yang alangkah bagusnya dia. Enggak boleh. Wa in kunna, sekalipun kita katakan innaha khabariyatun, sesungguhnya dia khabariyah, enggak boleh. Ini mesti seperti tadi, fi'il fa'il mubtada khabar, gitu ya, jar majrur, ya, zorob, ini, itu aja. Waktu niza dan dikecualikan bikau mil ghairi mubtakiratin ila kalamin qablaha, dengan selain, dengan tidak butuh kepada kalam yang sebelumnya. Min na'wi, dari sumpama, ja'an yallazi lakinnau qa'imun, telah datang kepadaku oleh yang akan tetapinya dia berdiri. Ya. Ini ya,
Fa'ina hadhihi jumlah ta, maka sunni jumlah tastad'i sabaka jumlatin ukhra. Ya, mengajak, ya, menuntut terdahulu jumlah yang lain. Jadi enggak boleh kayak begitu. Namun seumpama ma kau ada Zaidun lakin au qaimun. Ya, tidaklah duduk oleh Zaid, akan tetapi dia berdiri. Ya, ada jumlah yang lain. Jadi harus apa? Ya, katakanlah istiqlali, harus sendiri. Ya, harus sendiri dia, berdiri sendiri, enggak boleh butuh sama yang lainnya. Wa yustaratu fi zarfi wal jari wal majrur, disyaratkan pada zarf dan jar majrur ayakuna tamaini, bahwa dia harus sempurna. Ya, sama dengan tadi, enggak boleh butuh yang lain lagi, harus sempurna. Wal makni bitami, dan dimaknakan dengan tam, sempurna. Dan dimaknakan dengan tam, yaitu antakun ayakuna, bahwa ada ia fil wasli bi faidatun, bahwa ada ia pada wasal, bahwa ada pada wasal ada faedah, bahwa ada pada wasalnya faedah. Nah, sumpama ja'al ladzi indaka wal ladzi fi dari, yang di sisi engkau, yang di rumah. Wal aminu fihi ma fi'lun ma'zufun, dan bermula amin pada keduanya, yaitu fi'il yang dibuang, wujuban, hal keadaannya wajib. Wa takdiru takdirnya ja'alan yistakara indaka, ya begini, telah datang oleh yang tetap di sisi engkau. Awil ladzi istaqara fi dari, atau alladzi istaqara fi dari, yang tetap ia di rumah. Fa lam yakuna tamaini lam yajuzil waslu bihima, maka jika tidak sempurna, maka enggak boleh wasal dengannya. Enggak boleh ya bikin jumlah silah begini, enggak boleh. Fala takul, maka tidak engkau katakan ja'al ladzi bika, enggak boleh begini. Telah datang dengan engkau, enggak sempurna. Wala ja'al ladzi al-qiyama, telah datang yang hari ini. Ya, enggak jelas begini. Allahu a'lamu bis-shawab wa sifatun.